Halo teman dealer, selamat datang kembali. Di sini saya ada dua popor untuk di HW97. Satu HW lokal dan interlokal. Saya akan coba membuka dan mengganti dengan yang ini. Kebetulan saya membeli dua. Pada waktu itu saya beli untuk yang HW97 dan HW100. Dan kita coba akan buka bagian bawah. Oke, sudah saya bongkar popornya. Kita lihat di dalamnya dan ada baiknya kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan minyak khusus. Di sini saya menggunakan gun oil khusus yang sangat istimewa karena dari pengalaman saya gun oil yang satu ini tidak mengering walaupun unit kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Sepertinya ada perpaduan bahan aditif dan base oil. Kalian bisa mencobanya. Yes, sudah selesai. Saya coba ingin memasang. Kira-kira begini penampakan dari popor lokalnya. Saya akan coba masukkan ke dalam popornya. Oke, saya menimbang-nimbang. Untuk beratnya hampir sama. Hanya saja ori bawaan pabriknya lebih ringan. Jadi kita lihat lekukan-lekukannya antara yang lokal dan yang bawaan dari HW97 ini. Dari yang saya lihat lebih detail lagi untuk pembuatan popor berbahan sonokeling ini, dia memang lumayan halus pembuatannya untuk yang lokal. Namun masih ada sedikit yang kurang presisi, yaitu untuk bagian depannya. Nah, di sini kelihatan yang aslinya seperti ini dan yang biasa atau lokal yang seperti ini. Kita lihat nanti ya pada saat saya memasangnya apakah ini bisa atau tidak. Oke, kita perhatikan untuk di bagian larasnya itu saya sedikit kesulitan untuk memasangnya. Saya sudah mencoba dengan sedikit memaksa, tapi ternyata bagian laras itu terjepit di bagian popor. Lebih dulu. Saya coba mengunci dari bawah. Dari bagian trigger. Kemudian kita renggangkan. Sebelah sini kelihatannya bagus. Oke, bisa masuk. Ternyata kurang serius deh. Kita bisa masuk ke sini. Oke, kita terus sedikit. Thank you.
Kendalanya adalah di sini. Kurang presisi. Tidak bisa. Ini kurang masuk. Dan sebelah juga tidak bisa. Ini lubang masih kurang pas. Ya, akhirnya saya kembalikan lagi ke kompor bawaan dari AW97. Jadi kira-kira ceritanya seperti ini. Saya membeli di waktu yang bersamaan popor HW97 dan HW100. Nah, pada saat saya chat kepada pengrajinnya, dia mengatakan memang pernah memproduksi dari unit HW97 dan HW100, dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena pada saat itu menurut pengrajin dia mendapatkan musibah, dan kurang lebih ketika janjinya itu 2-3 minggu, ternyata pembuatannya itu molor sampai hampir 2 bulan. Dan untuk popor yang HW100 itu tidak mengalami masalah apapun pas ketika saya pasang, tapi untuk HW97 yang seperti saya sampaikan di video ini memang mengalami kendala, kesulitan untuk memasang pada unit HW97 ini. Dan harapan saya agar pengrajin akan lebih teliti lagi dan membuat popor yang diproduksi itu lebih presisi sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam dalam laras HW97. Oke. Akhirnya kita kembalikan lagi ke popor awal. Oke. Jenen, terima kasih. Untuk popor ini belum bisa memungkinkan untuk bisa ditempatkan di HW97. Ya. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.